Oke, teman-teman, sesuai janji, gue mau ngajak kalian ke supermarket yang diskonnya gede-gedean ya. Dimana ini, bukanya dari jam 9 ya, 9 pagi, tutupnya dari jam 9 malam ya. Ini kebetulan jam 8, biasanya kalau jam 8 gini, waktunya di diskon ya makanannya. Oke, sebelum masuk, biasa pakai masker sama alkohol dong tentunya. Oke, yuk kita lanjut. Oh, pokoknya bukan gua aja ya pengincar diskonan. Orang sini juga ramai banget. Habis sih. Oke, ambil dulu. Oke, kuat ya mas. Gua nanyain, kali aja bisa di diskon udah habis kan, udah full itu. Orang asing ini nggak apa-apalah, malu dikit. Ngambil dulu keranjang, kayak. Roti ya.
juga udah yang satu hari ya, udah satu hari mau ini. Di sini tepat ini diskonnya guys, karena emang makanannya nggak di lama-lama ya, kalau emang udah 2 hari 3 hari di sini tepat ini. Oke. Dorayaki ya, Dorayaki, makanan Doraemon. Oke, sementara sekian dulu ya belanjanya. Kita cari buah-buahan deh. Ada buah-buahan. Kalau itu akan ada deh. Ini udah diskon juga sih, hampir. Ini harganya 400-an, 430 ya. Di diskon 50%, hampir 200-an. Jadi. Ada batasnya karena lagi corona ya, dari sini. Oh, lambangnya pasang. Maishimasu. Kukuro ichimai desu. Halo, hasire onegaishimasu. Bayar genkin nih. Ini yang harus dibayar. Ah, oke deh. はい、ありがとうございます。いいのでですか。
Tesco. Jangan lupa tadi ini kita lanjut di ini ya, di apa tuh ya. Oke, teman-teman, kita bongkar aja ya buruan diskon yang tadi. Let's go. Oke, teman-teman, kita lanjut ya. Kita review aja hasil borongan diskon yang tadi ya. Jadi di sini itu makan malamnya itu udah pasti jam 7 ya. Itu hampir semua kawasan Jepang itu makan malam jam 7. Terkecuali dia lagi kerja atau ada suatu hal, jadi bisa lebih cepat sebelum jam 7, bisa juga lebih dari jam 7. Nah, di supermarket di sini itu dia biasanya menjual makanan itu udah stay tune ya jam 7. Kurang itu udah ada di supermarket ya, udah nongkrong. Nah, kadang-kadang makanannya juga ada masih ini ya, masih tersedia ya, belum kejual. Nah, mereka mensiasatinya yaitu dengan cara ngasih diskon ya. Jadi biasa ini dijual jam 7 itu masih harga awal ya, sekitar 580 atau tambah pajak 626. Nah, setelah jam 7 masih belum ada yang beli, jam 7 itu kadang-kadang jam 7 pas atau jam 7 lebih sekitar 15 atau 10 menit, mereka ngasih diskon ya. Ngasih diskonnya yaitu 20% ya, kalau yang ini ya, kalau sashimi ini. Jadi, harga jam 7 lebih itu sekitar 464 ya. Itu masih bertahan sampai jam setengah 8 lah, setengah 8 lebih. Nah, tadi gue jam 8 ke sana masih ada. Nah, sama mereka di diskon lagi sekitar 70% ya. Jadi harga akhirnya itu 174 ya. Hampir 70% ya, guys ya, kena diskonnya. Yang lain juga sama, dari 400 398 kenanya 70% jadi 119 ya. Yang lain juga sama. Kadang ada juga yang kena diskon 3 kali ya. Kayak gini nih. 398 karena diskon 20% jadi 318-an, lalu kena 238 sampai akhir 119 ya. Ini sebagian kadaluarsanya sekarang atau ada juga yang sama besok ya. Ini besok sama sekarang juga. Oke, jadi kebetulan tadi capek banget kerja, agak malas juga masak, jadi sekali-kali beli diskonan aja. Yang kebetulan waktunya juga masih nuntut, jam 8 ya tadi. Jadi jam 8 kesana masih ada sisa-sisa makanan, itu pun berburu sama orang-orang sini juga yang nyari diskonan juga sih. Jadi keuntungannya juga sangat lumayan juga sih, bisa berhemat uang dapur ya. Saya berhemat uang dapur dan udah relatif murah sih, sangat ini. Kalau ini dibelinya siang, wah udah ini harganya harga awal kan, jadi lumayan kerasa juga sih di saku. Oke deh, untuk sementara sekian dulu ya teman-teman, nanti dilanjut dengan video selanjutnya. Terima kasih banyak, bye bye.